merenggut identitas aku, hidup aku. Suami aku kamu yang udah ngebuang semuanya. Dan di sini terlihatnya Alia dan juga Alisa yang bertemu, dan tentu saja mereka lagi-lagi berseteru dan begitu sangat menegangkan. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Alia yang begitu berani ketika berada di hadapan Alisa. Tentu saja dia nggak mau ya terus-terusan diinjak-injak oleh Alisa. Kamu pikir kamu bisa beli aku dengan uang yang jumlahnya nggak seberapa ya? Tetapi ternyata di sini Alisa tuh menyepelekan apa yang Alia berikan untuknya. Dia tuh malah merobek-robek cek yang berisi uang itu. Dan nampaknya sekarang ini permusuhan antara Alisa dan juga Alia pun semakin memanas. Dan tentu saja Alia sangat terkejut melihat Alisa merobek-robek cek itu. Dan di sini Alisa tuh ingin menunjukkan kepada Alia kalau dia tuh nggak selemah itu, dia kuat dan dia akan menghancurkan Alia. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana Alisa berkata-kata yang sangat pedas kepada Alia. Nah, pergi dari hidup kamu. Kamu gak akan pernah dapetin hidup kamu balik lagi. Tetapi ternyata oh ternyata kata-kata Alia tuh gak kalah pedas dari kata-kata Alisa. Wah, luar biasa. Di acara mama dan papa. Kemudian terlihat ya ketika Mario berada di rumah bersama dengan anak-anaknya. Di sini Vano tuh bilang kalau dia ingin menjadi pendamping pengantin laki-laki. Boleh gak jadi pengiring pengantin pria? Gak bisa. Tetapi dengan tegas mamanya Mario tuh mengatakan gak bisa. Tentu saja Mario pun kaget banget ya dengan jawaban mamanya itu. Saya bisa ada di sini dan bertukar hidup menjadi Alisa. Sementara itu di sini terlihat ya Alia yang bertemu dengan Eric dan akhirnya dia pun menceritakan semuanya kepada Eric. Pantas saja Alia sama sekali tidak mengenal aku. Dan hingga akhirnya sekarang Eric baru mengerti ternyata memang Alia benar-benar gak mengenalinya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Kapiten K. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.